Halo Sobat Sport. Kembali lagi bersama Indosport di Seputar Olahraga. Update terbaru hari ini, Piala Dunia 2022, Qatar. Jadwal pertandingan dan hasil pertandingan, Piala Dunia 2022 hari ini. Beserta daftar klasemen, dan daftar top skor. Berikut ini hasil pertandingan, Piala Dunia hari ini, di pekan yang kedua, hari Sabtu, 26 November 2022. Timnas Tunisia, versus Timnas Australia, Australia menang 1-0, gol Australia dicetak oleh Mitchell Duke, menit 23, penguasaan bola 58% banding 42%. Berikut daftar klasemen sementara, di babak fase grup, Piala Dunia 2022 Qatar. Di grup A, di peringkat pertama, Timnas Belanda, dengan 4 poin, diikuti Timnas Ekuador, dengan 4 poin. Di grup B, di peringkat pertama, Timnas Inggris, dengan 4 poin, diikuti Timnas Iran, dengan 3 poin. Di grup C, di peringkat pertama Timnas Arab Saudi, dengan 3 poin, diikuti Timnas Polandia, dengan 1 poin. Di grup D, di peringkat pertama, Timnas Prancis, dengan 3 poin, diikuti Timnas Australia, dengan 3 poin. Di grup E, di peringkat pertama Timnas Spanyol, dengan 3 poin, diikuti Timnas Jepang, dengan 3 poin. Di grup F, di peringkat pertama Timnas Belgia, dengan 3 poin, diikuti Timnas Kroasia, dengan 1 poin. Di grup G, di peringkat pertama Timnas Brazil, dengan 3 poin, diikuti Timnas Swiss, dengan 3 poin. Di grup H, di peringkat pertama Timnas Portugal, dengan 3 poin, diikuti Timnas Uruguay dengan 1 poin. Inilah daftar top skor, sementara Piala Dunia 2022. Di peringkat pertama, Olivier Giroud, dari Timnas Prancis, dengan mencetak 2 gol, saat ini bermain untuk klub AC Milan, diikuti Richarlison, dari Timnas Brazil, dengan mencetak 2 gol, saat ini bermain untuk klub Tottenham Hotspur. Berikut ini jadwal selanjutnya, siaran langsung, Piala Dunia malam ini, hari Sabtu, 26 November 2022. Dilanjutkan Timnas Polandia, versus Timnas Arab Saudi, jam 20 WIB, live SCTV, dan live streaming aplikasi video, serta Moji. Pada jam 23 WIB, Timnas Prancis akan melawan Timnas Denmark, live SCTV, dan live streaming aplikasi video. Dilanjutkan pada jam 2 WIB, sudah masuk 27 November, dini hari, Timnas Argentina, versus Timnas Meksiko, live SCTV, dan live streaming aplikasi video. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya seputar Piala Dunia, Qatar.